Cerita dimulai dengan memperlihatkan aksi kejar-kejaran mobil dan juga tembak-menembak di antara beberapa orang di sebuah tempat. Open the door. Yeah, get your dumb ass out the car. Get the bag out. Come on, let's get you the bag. Open that motherfucker. Tak lama terdengar sirine polisi dan para penyerang memutuskan untuk kabur. Dua orang yang tersisa yang bernama Finn dan Cass yang merupakan anggota polisi yang sedang menyamar mengambil sebuah tas hitam dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, mereka memeriksa tas tersebut yang ternyata isinya adalah paket kokain seberat 25 kg. Dan inilah Sleepless. Film ini dibintangi oleh Jamie Foxx, Michelle Monaghan, dan Dermot Mulroney dan dirilis pada tahun 2017. Adegan selanjutnya memperlihatkan Finn yang pulang ke rumahnya dan sedang mempelajari apa sebenarnya hubungan antara Cass, Stanley Rubino, dan juga Rob Novak. Lalu kita dibawa ke kantor polisi di mana ada agen Brian yang sedang berkoordinasi dengan Dr. Sorenson tentang masalah banyaknya polisi korup yang berada di kota itu. Kemudian Finn datang ke kantornya dan langsung mendengar sebuah briefing yang sedang terjadi tentang kasus tembak-menembak yang terjadi semalam. Finn diberikan mandat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Cass terlihat marah ke Finn karena keputusannya untuk mengambil kasus itu. Finn dan Cass lalu mendatangi TKP yang merupakan tempat mereka merampok tadi malam. Saat Finn sedang mencari sesuatu, Brian datang dan memperlihatkan sebuah barang bukti sebutir peluru yang ternyata adalah milik polisi. Finn dan Brian saling berkenalan dan Brian juga memperkenalkan rekannya yang bernama Denison kepada Finn. Brian dan Denison adalah polisi urusan internal yang bertujuan untuk mencari polisi-polisi yang berkhianat dan korup. Ternyata dari perkenalan itu, Brian menaruh rasa curiga sama Finn. Selanjutnya, Finn datang ke sebuah rumah sakit di mana Finn disuruh oleh istrinya untuk mengantarkan anak mereka yang bernama Thomas untuk pergi ke pertandingan. Di tengah perjalanan, dua orang asing mendatangi Finn dan menculik Thomas. Orang itu juga menusuk Finn dan langsung kabur dengan membawa anak Finn. Finn gak sanggup mengejar orang-orang itu karena luka tusuk yang dialaminya. Lalu Finn mendapat telepon dari Stanley Rubino yang mengatakan bahwa Finn telah mencuri barangnya sebanyak 25 kg kokain. Stan meminta Finn untuk segera mengembalikan barang itu atau akan terjadi sesuatu sama anaknya. Stan memberikan waktu 3 jam buat Finn karena Rob Novak akan segera menjemput barang itu. Di tempat lain, agen Brian mulai meminta data untuk menyelidiki Finn. Saat Finn sedang mengobati lukanya, Cass datang ke sana dan Finn langsung memarahinya karena mereka malah mencuri barang kepunyaan Rob Novak. Dan Finn meminta Cass untuk mengambil tas itu lagi. Finn marah karena dia malah terjebak ke dalam situasi yang sama sekali nggak diinginkannya. Man, I fix it. Calm down. Adegan terus berlanjut ke Rob Novak yang sedang melakukan penyiksaan kepada saudaranya sendiri. Rob marah ke saudaranya karena telah berani melapor kepada DEA sehingga rumah Rob digeledah. Rob segera menyuruh anak buahnya untuk memotong lidah saudaranya itu. Pada malam harinya, Finn mendapat telepon dari istrinya yang bertanya tentang Thomas karena ibunya mendapat kabar bahwa Thomas tidak datang ke pertandingan. Finn mencoba untuk memberikan alasan agar istrinya tidak panik. I'm gonna go get him right now. Find him. Finn datang ke kasino luksus yang merupakan markasnya Stan. Di perjalanan itu, ternyata Finn dibuntuti oleh Brian. Finn menyimpan sebagian kokain itu dan hanya membawa sebagian kecil di dalam tasnya itu. Brian yang mencoba mengikutinya berhasil mengambil semua sisa kokain dan sebuah senjata yang disimpan sama Finn di sebuah toilet.
Finn lalu masuk ke kantor Stan dan menyerahkan sebagian kecil kokain yang dibawanya agar Finn dapat melihat anaknya terlebih dahulu. Setelah dapat melihat Thomas yang masih selamat, Finn lalu disuruh oleh Stan untuk mengambil sisanya agar Thomas dapat dibebaskan. Brian segera membawa kokain itu dan langsung menghubungi Denison agar dapat segera datang ke sana dan membantunya. Brian melihat kedatangan Rob Novak saat sedang menunggu Denison di luar gedung itu. Finn kembali menuju toilet, namun sayangnya sisa barang itu udah nggak ada lagi. Seorang petugas yang sedang berjaga di sana mengatakan bahwa Brian telah mengambil semuanya. Finn langsung panik dan mencoba jalan lain. Stan menyambut kedatangan Rob dan mengajaknya untuk menunggu sebentar di ruangan kantornya. Rob mulai mengancam Stan karena udah nggak sabar menunggu datangnya barang itu. Sementara itu, Brian yang memutuskan untuk kembali ke dalam gedung menyimpan semua sisa barang itu di dalam sebuah loker penitipan. Stan yang mulai terlihat resah mencari-cari di mana keberadaan Finn sambil menelpon anak buahnya. Brian langsung menjelaskan semua kejadian yang baru saja dialaminya pada Denison saat Denison telah sampai di tempat itu. Finn yang masih dalam kondisi terluka langsung berganti pakaian dan mencari beberapa bahan di dapur agar dapat dibuat semirip mungkin dengan kokainnya yang hilang. Finn segera memasukkan ke dalam sebuah tas dan sengaja merusak kuncinya agar sulit dibuka. Lalu Finn memesan minuman untuk segera diantarkan ke kantor Stan sebelum dia menyerahkan tas berisi kokain palsu itu. Finn masuk ke ruangan Stan dan langsung menyerahkan tas itu pada anak buah Rob dan mengatakan bahwa polisi sudah banyak yang berdatangan. Tak lama, pintu pun diketuk dari luar dan Finn mengatakan bahwa itu mungkin polisi dan Stan segera menyuruh Rob dan anak buahnya untuk pergi dari tempat itu. Stan segera menelpon anak buahnya untuk melepaskan Thomas dan Finn langsung keluar. Rupanya yang mengetuk pintu itu adalah pelayan yang mengantarkan minuman. Kena sirup di kadalin. Saat baru saja berjalan, Rob membuka tas itu dan mencoba sedikit isinya. Ternyata itu adalah gula. Rob marah dan langsung menghentikan mobil serta menyuruh anak buahnya untuk segera memanggil pasukannya yang lain agar segera datang dalam waktu 10 menit. Finn berhasil kembali mendapatkan Thomas. Sementara itu, Rob langsung mendatangi Stan dan bilang ke Stan bahwa Finn sudah mengkhianatinya. Lalu, Stan meminta waktu pada Rob agar dapat menemukan Finn kembali. Langsung saja, Stan menelpon anak buahnya untuk kembali menangkap Finn beserta anaknya. Tak butuh waktu lama, anak buah Stan berhasil menemukan Finn kembali dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua di sebuah dapur. Finn dan Thomas masih dapat bertahan dalam perkelahian itu dan mereka langsung kabur. Namun anak buah Stan tetap mengejarnya. Sementara itu Rob terlihat cemas setelah mendapat telepon dari ayahnya. Rob hanya diberikan waktu 4 jam oleh ayahnya untuk kembali menemukan kokain itu. Langsung saja Rob menyuruh anak buahnya untuk memberikan bayaran kepada semua polisi yang bekerja untuk mereka agar dapat segera menemukan Finn dan juga rekannya. Anak buah Stan kembali berhasil mendapatkan Thomas di tengah kerumunan orang di kasino itu. Dan segera saja Stan melaporkan kejadian ini pada Rob. Di sana, Rob kembali mengancam Stan dan memberikan waktu 1 jam untuk menyelesaikan semuanya.
Finn yang mulai terlihat panik karena kembali kehilangan Thomas, segera menelpon Cass dan menyuruh Cass untuk cepat datang ke kasino itu. Di tempat lain, Brian dan Dennison terlihat sedang melakukan diskusi tentang tindakan apa yang harus mereka ambil selanjutnya. Dennison menyuruh Brian untuk pulang saja dan beristirahat, sementara Dennison yang akan mengurus semuanya. Brian menyetujuinya dan memberikan kunci loker penyimpanan kokain itu kepada Dennison. Namun baru saja mau masuk lift, Brian malah melihat Finn yang udah kembali berganti pakaian menjadi seorang petugas kebersihan. Brian langsung mengejar Finn. Sempat terjadi perkelahian antara Finn dan Brian. Finn akhirnya menjelaskan bahwa dia sebenarnya dari divisi internal yang sedang menyamar. Finn juga mengatakan bahwa rekannya Cass adalah kurir yang bekerja untuk Rob. Cass menyuap seorang pejabat tinggi. Hal itulah yang sedang diselidiki oleh Finn selama hampir 2 tahun belakangan sampai Finn melupakan anak dan istrinya. Finn memborgol Brian di sebuah tempat tidur dan menanyakan di mana Brian menyimpan barang itu. Finn langsung meninggalkan Brian setelah Brian memberitahukan di mana letak barang tersebut. Stan dan anak buahnya mendatangi Thomas untuk menanyakan tentang Finn. Namun karena nggak ada satupun info yang didapat, Stan memukul tangan Thomas dengan sebuah alat pemadam kebakaran. Saat Stan dan anak buahnya keluar, mereka lupa untuk mengunci pintu. Di sanalah Thomas berhasil kabur. Brian berhasil mendapatkan sebuah telepon dan langsung menghubungi Dennison. Brian segera menyuruh Dennison untuk mengejar Finn. Yeah. James is still here. Go now, get that motherfucker. Saat Finn sedang memeriksa loker itu, Dennison datang ke sana dan langsung terjadi perkelahian di antara mereka. Finn berhasil memenangkan perkelahian itu. Finn mengeluarkan Dennison dari dalam kolam air biar nggak mati. Setelah itu, Finn langsung meninggalkan Dennison. Kemudian, Finn mendapat telepon dari Thomas yang mengatakan bahwa Thomas berhasil kabur. Finn menyuruh Thomas untuk menunggunya di klub itu. Finn lalu menemui Cass yang sudah menunggunya di parkiran. Mereka berdua lalu berdebat karena Cass mengatakan bahwa Finn adalah seorang polisi urusan internal. Saat perdebatan terjadi, seseorang datang ke sana dan langsung menembak Cass. Gun down. Damn it. Cass juga sempat menembak orang itu dan mereka berdua sama-sama terkapar. Finn lalu membawa HP Cass bersamanya dan pergi dari tempat itu. Selanjutnya diperlihatkan Brian dan Dennison yang sedang berdebat karena masalah Finn, dan Brian mengajak Dennison untuk segera memeriksa parkiran. Finn lalu mendapat telepon dari istrinya Dina yang menanyakan bagaimana kondisi Thomas. Setelah mengatakan bahwa Finn masih berada di kasino luksus, Finn langsung memutus telepon yang membuat Dina sangat cemas. Dina lalu memutuskan untuk segera menyusul Finn ke sana. Lalu Finn mendengar ada sebuah pesan suara dari HP Cass yang rupanya berasal dari Dennison. Ternyata Dennison telah mengetahui kalau Finn berasal dari urusan internal dan menyuruh Cass segera menghabisi Finn. Sementara itu, Brian dan Dennison yang datang untuk memeriksa parkiran menemukan dua orang yang sudah tergeletak tak berdaya. Brian memeriksa satu orang dan Dennison memeriksa Cass. Saat tahu Cass masih hidup, Dennison langsung membunuh Cass agar nggak ada satupun orang yang tahu siapa Dennison sebenarnya. Dennison bertemu dengan Rob di dalam sebuah lift. Di sana, Rob mengatakan bahwa Dennison mencoba untuk membuatnya jatuh. Akhirnya, Rob menyuruh Dennison untuk melakukan tugasnya dengan benar karena keluarga Rob sudah membayarnya dengan sangat tinggi.
Finn akhirnya masuk lagi ke klub itu. Baru saja Finn melihat keberadaan Thomas, anak buah Stan kembali menghajarnya di sana. Kembali terjadi perkelahian sampai akhirnya Finn berhasil membunuh anak buah Stan itu. Rob yang juga melihat kejadian itu langsung saja melepaskan tembakan ke arah Finn dan Thomas. Semua orang jadi ribut dan berhamburan keluar dari tempat itu. Melihat orang-orang yang berserakan keluar dari tempat itu, Brian, Dennison, dan beberapa anggota polisi lain yang ada di sana langsung mengambil tindakan. Finn dan Thomas berusaha kabur dengan menggunakan sebuah mobil yang dipamerkan di klub itu sambil terus ditembaki oleh Rob dan anak buahnya. Di tengah keributan itu, Brian berhasil menangkap Stan dan menahannya. Sementara itu, Rob terus mengejar Finn yang kabur ke arah parkiran. Di parkiran itu, Rob dan anak buahnya langsung menyiapkan senjata yang akan mereka pakai untuk memburu Finn di sana. Finn menyuruh Thomas untuk tetap mengemudi sementara dia memburu anak buah Rob yang mengejar mobilnya. Finn berhasil melumpuhkan dua orang anak buah Rob. Setiba Rob di sana, Rob langsung menembakkan granat asap ke mobil yang dikendarai oleh Thomas. Rob terus menembakkan granat asap itu sambil mencari di mana posisi Finn dan Thomas. Dina yang baru saja sampai di tempat itu memutuskan untuk mengambil senjatanya di laci mobilnya karena melihat keadaan yang udah nggak aman. Kemudian kembali terjadi perkelahian antara Finn dan pengawal Rob. Saat Finn hampir ditembak sama si pengawal itu, Thomas datang dan langsung menabrakkan mobil yang dikendarainya ke pengawal Rob itu dan langsung membuatnya menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Mampus! Dina juga berhasil menembak salah satu anak buah Rob yang juga bermaksud untuk membunuh Finn dan Thomas. Kemudian Finn mencoba untuk bernegosiasi dengan Rob agar keadaan sedikit tenang. Thomas, are you okay? Fine. Ternyata Rob tetap menembak Finn saat sedang negosiasi. Tapi Finn pun juga berhasil menembak Rob dan langsung menyahokkannya seketika. Sementara itu, Brian dan Dennison terlihat membawa Stan masuk ke mobil polisi untuk dikawal. Finn yang sedang sekarat di atas mobil meminta ke Thomas untuk mengambilkan sebuah HP yang ada di sakunya. Kemudian dia menelpon Brian yang juga sedang dalam perjalanan mengawal Stan. Finn menyuruh Brian untuk mendengarkan pesan suara dari Dennison kepada Cass. Di sanalah akhirnya Brian mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa Dennison adalah seorang pengkhianat. Brian gagal menembak Dennison. Sebaliknya, malah Dennison yang menembak Brian. Dennison juga menembak Stan di mobil itu. Nobody ever mentioned my name. Wait, no! Keep driving. Selanjutnya, Dennison membuat sebuah settingan seolah mobil itu mengalami sebuah kecelakaan. Requesting immediate help. Dennison keluar dari mobil itu dan mengarang cerita seolah-olah Stan yang menggila dan menembaki semua orang yang ada dalam mobil itu. Tak lama Brian juga berusaha keluar dari mobil itu. Ternyata Brian masih hidup, guys.
dan langsung menyuruh para polisi lainnya untuk menangkap Dennison. Finn dan Brian akhirnya sama-sama dibawa ke rumah sakit dengan kondisi yang sama-sama sekarat. Di akhir cerita ditampakkan Finn dan Brian yang akhirnya sama-sama bisa selamat dari kejadian yang telah mereka alami. Dan kita kembali dibawa ke tempat kejadian tewasnya Rob. HP Rob terus berbunyi. Seorang agen DEA mengangkat telepon itu. Mr. Novak, it's Anderson, sir. Ternyata agen DEA itu juga bekerja untuk keluarganya Rob Novak. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu perjumpaan kita pada bahasan kali ini. Semoga dengan ending yang happy, bisa membuat kita semua menjadi happy juga ya. Onde mande, rancak bana.